Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tercinta kita. Jadi sahabat Dema semua, hari ini Dema sangat senang karena apa? Dema hari ini lagi di kampung halaman. Hari ini Dema mau melihat persiapan karnaval perdana untuk SMK kalau tidak salah ya, dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hari ini Dema tidak sendiri teman-teman. Dema bakal ditemani my wife-nya Dema teman-teman. Halo. Hai. Nah, ini dia my wife-nya Dema teman-teman ya. Jadi kita bakal kemana Bunda? Ke Taman Tani Merdeka, oh Kutibun. Iya, jadi kita bakal ngelihat persiapan untuk karnaval kali ini teman-teman. Dan karnaval kali ini adalah karnaval perdana selama COVID-19 berlangsung teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk negeri pertiwi kita, agar supaya penyakit ini tidak akan ada lagi di bumi pertiwi kita. Amin. Ini teman-teman. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke lokasi Bunda. Oke. Sip, yuk. Iya. Kembali kami mohonkan perhatian Bapak Ibu yang memiliki kendaraan yang saat ini terparkir di sebelah kanan panggung kehormatan, mohon untuk segera memindahkan kendaraannya karena posisi kendaraan Bapak Ibu akan digunakan parkir Bapak Gubernur. Ini
Untuk
Oku Timur ya. Di tempat dia ini. Ini yang ini. Ini Oku Timur tempat kita. Cabe nak cabe. Ini Muara Enim. Yel-yel baik. Kak Wangcul. Dekat itu, dekat ke sini. Oke, screenshot cepat. Kana? Ya. Ya, cepat video, dekat. Ilham, kesini Ham, foto sama mbaknya. Foto. Ilham, foto. Kurang balik ya. Mana lamunnya? Dekat lah situ. Dekat lah situ. Ya lah. Dekat situ. Ada duit buru-buru. Mana? Itu tulisannya Palembang. Oh iya, Palembang 1. Itu Palembang 2 nah. Ini yang dua, yang kedua. Sabun cuci. Itu abang bayar. Ini abang cuci. Tuh reoknya yang belakang tuh reok. Sini pak. Oh. Pali. Kabupaten termuda ini. Deh. Kabupaten termuda. Gagal ini dari pagi. Hilang. Ini Oku Selatan. Enggak benar.
yang sebelah sana ya. Thank you.